Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sama balik buku kita ni, kitab kita ni Fiqh Sunnah lil Imam Syafi'i. Kitab sebenarnya Tadhhib fi adillati matan ghayah wa taqrib nah. Tadhhib fi adillati matan ghayah wa taqrib tahqiq oleh Syekh Mustafa Diq Al-Bughah terhadap kitab matan ghayah wa taqrib. Kita baca dah sebelum ni beberapa perkara. Sebagai kita nak tunggu semayang Isyak ni sampai tarawih, kita baca dah dulu dah. Okey, perbahasan yang ke-10 dalam bab solat lagi, perbahasan ke-10 perbezaan solat lelaki dan perempuan. Ada khilaf. Ada ulama yang kata perempuan lain cara solat dia, lelaki lain sikit dia. Ada serta sama kan. Tak apalah kita baca yang beza ni. Dalam mazhab kita dan beberapa mazhab lain kata ada beza dah. Okey, solat perempuan berbeza dengan solat lelaki dalam 5 hal, 5 perkara. 5 perkara berbeza dah. Pertama, lelaki merenggangkan kedua tangannya, sikunya dari perut ketika rokok dan sujud. Maksudnya kita bukan rapat. Nih. Rapat biar buka sikitlah, biar luas sikit dah. Itunya maksudnya renggangkan kedua tangannya atau kedua sikunya ni dari perut, dari tubuh kita lah. Itu lelaki, perempuannya rapat sikit. Dia kata gitu. Ada mazhab kata sama. Ya, lelaki perempuan tak apalah, kita baca tu. Mazhab kita kata beza sikit lah. Imam Bukhari hadis 323 dan Muslim 495 meriwayatkan dari Abdullah bin Malik bin Buhairah radhiyallahu anhu. Ia menyatakan bahawasanya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam solat, baginda merenggangkan kedua tangannya dari pinggang sehingga kelihatan warna putih ketiak baginda. Kenapa warna putih? Dia buka, Nabi buka, kenapa ketiak putih? Bukan apa maksudnya buka dah. Buka lengan ni buka dah. Satu perkara lagi, perbahasan ulama, Nabi pakai baju luar lengan lah, ataupun baju lengan pendek boleh. Nah, ataupun luar itu lengah, luar sikit. Kalau lengan panjang, susah nampak. Tapi Nabi pakai tu baju yang kira lengan pendek, lengan pendek. Nah, mudah sikit nampak dah. Kemungkinan dengan lengan besar pula. Baru nampak, piak ketiak lah. Sedangkan Abu Daud hadis 734 dan Tirmizi 270 meriwayatkan dari Abu Humaid radhiyallahu, ia berkata baginda merenggangkan kedua tangannya sejajar dari pinggang dan meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua bahu. Sejajar dari pinggang maksudnya bu kesejajar dak, maksudnya akak lah sikit dah. Ya gitu, lepas tu sejajar dengan dua bahu dah. Macam sujud ni sini, jangan tepi sangat dah. Jangan tangan ni akak kat kepala kita sujud tu. Jangan lebih sangat. Kalau lebih sangat dia nak rapat ni lengan eh. Nabi larang. Nabi larang sujud macam anjing eh. Nabi larang sujud macam anjing, rapat lengannya. Ya biar turun sikit setentang bahu. Lepas tu buka dah, buka kepok dah tangan ni. Okay, yang kedua. ini solat lelaki lagi. Ada yang mengatakan berbezalah. Ulama kata sama, sama lelaki perempuan mana tak apa. Kita baca hal lelaki dulu yang serupa dengan solat Nabi. Yang kedua, mengangkat perutnya menjauh dari kedua paha pada saat rukuk dan sujud. Ada. Sujud tu dia bukan rapat dah. Perut ni, paha kita ni dah. Bukan rapat dengan perut, maksudnya rapatlah. Kalau kita suruh jarak sikit dah. Maksudnya luah, bukan jauh sangat, setengah tu jauh sangat dah. Tidaklah, maksudnya jauh sikit dah supaya jauh dah sikit daripada perut tu. Abu Daud hadis 735 meriwayatkan dari Abu Humaid radhahu tentang tata cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, "Wa idza sajada farraja baina fakhidhaihi ghayra hamilin batnahu 'ala shay'in min fakhidhaihi." Ketika sujud, baginda sallallahu alaihi wasallam merenggangkan kedua pahanya. Paha dia dengan perut tu jauh sikit dah. Dan tidak membebankan perutnya. Dia tidak sandar perut tu dengan paha dah. Perut dengan paha tu bukan rapat. Seolah-olah yang cerita sini lelaki gitu perempuan rapat kan. Tapi hadis hak cerita nak perempuan mesti rapat tu tak ada. Tak apalah kita baca situ.
Okey, yang ketiga, lelaki menguatkan suara pada solat yang diperintahkan untuk mengeraskan suara. Kita lelaki ni kena baca zahar kali imam sama telah lah. Maghrib isyak ni kalau kita semayang seorang lah. Maghrib isyak atau subuh, kita boleh baca zahar. Walaupun kita semayang seorang-seorang, kita baca kuat Fatihah dengan surah. Faham? Kita semayang seorang dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita baca seorang, baca juga begitu dah. Baca zahar. Suara didengari ya. Ha, boleh kita semayang apabila kita semayang malam, maghrib, isyak, subuh dah. Walaupun kita semayang seorang. Tapi perempuan dia tidak jahat, tidak baca kuat dah. Ha, baca perlahan lah perempuan dah. Yang keempat, apabila terjadi kesalahan pada imam. Ha, imam salah. Makmum lelaki membaca tasbih. Kalau tak imam salah lah. Tak ingat rakaat salah apa-apa pun kita sebut. Subhanallah. Maha suci Allah daripada sifat lemah. Lupa ke apa tak iman. Lupa dah makhluk. Tak iman lah. Jadi kita sebut subhanallah. Jadi itu cara tegur dia lah. Ada setengah ulama yang kata boleh niat tegur lah macam tu. Tak ayuh lah. Tak sebincang. Biasanya kita tahu macam niat tegur lah automatik. Okay, imam salah macam tegur lah nah. Walaupun kita puji Allah nah. Kita bukan nak bercakap, kita nak puji Allah. Dan automatik macam menegur lah nah. Imam Bukhari 125 dan Muslim 401 meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, marra bahu syai'un fi salati fal yusabbih fa innahu iza sabbahal tufita ilahi wa innam tasbih lin nisa'. Artinya barang siapa ragu dalam solat dan ingin mengingatkan imam, maka hendaklah ia membaca tasbih. Nah. Tak imam mikirlah, salah apa aku ni? Kalau tahu-tahulah, tak tahu biar. Nah. Nah, kerana apabila imam baca tasbih, ia akan diperhatikan, mikir. Nah, imam tu fikir, apa salah aku? Dan sesungguhnya tepuk tangan untuk mengingatkan imam itu untuk wanita dia. Wa innamat tasbih lin nisa. Tasbih ni tepuk gini. Nah. Tepuk tasbih dipanggil ni, tepuk tapak tangan gini ke. Nah, lebih kurang dah. Tasbih ni tegur ada pelbagai lah, ada jumhur ulama mazhab kita faham oh, perempuan gitu tegur lah. Kita boleh sebut subhanallah. Tapi ada mazhab Malik Hanafi dia kata Maliki. Saya ingat lah. Dia kata perempuan boleh sebut subhanallah juga. Tasbih tu nak ceritanya, jangan orang lelaki, dia ada setengah lelaki ni sebab ni pernah Nabi sebut hadis ni sebab ada lelaki tegur Nabi gini nak. Ada. Tak sebut subhanallah. Tegur macam tepuk dah. Nabi tak suka lah. Nak cerita Nabi tak suka tasbih. Tepuk. Tegur tak email cara tepuk Nabi tak suka. Jadi bukan maksudnya perempuan kena tepuk. Ada juga faham gitu. Tapi kita kira perempuan yang boleh tepuk lah secara umum dah. Okey. Yang kelima, aurat lelaki adalah antara pusat dan kedua lutut. Awak solat tak pakai baju dah. Sah solat kita lah. Mazhab kita sah. Mazhab ada mazhab kata tak sah lah. Tak pakai baju dah. Mazhab kita sah lagi kalau kita tak pakai baju, pakai seluar, tutup lutut dah. Sampai pusat, sah lah solat kita. Tapi ada mazhab lain, Maliki ke apa tu. Sebahagian mazhab Maliki pakai seluar pendek pun sah. Awak pernah tengok orang Arab, orang orang Arab ke orang apa dah, orang putih. Mike Tyson, kamu ingat? Mike Tyson, hak tinju. Orang negro masuk Islam. Nah, di Amerika ni solat tak akas. Dia pakai seluar pendek. Ada, tapi tu mazhab Maliki pun tidak muktamad mazhab lah. Tidak muktamad, jadi dia tidak kuat lah kira. Majoriti ulama'nya tutup lah lutut dah. Bila solat tu tutup pusat hingga lutut. Imam Ad-Dharqutni jilid 1 muka 231 dan Al-Baqi jilid 2 muka 229 meriwayatkan secara marfu'. Marfu' ni sampai kepada Nabi lah, Nabi ucap, bukan sahabat ucap. Ma fawqa rukbataini minal 'aurah wa ma asfala minas surah minal 'aurah. Artinya bahagian tubuh yang di atas kedua lutut adalah aurat.
dan bahagian tubuh yang di bawah pusat adalah aurat. Bawah pusat atau lutut aurat lah, penutup lah. Imam Bukhari 346 meriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya ia solat dengan mengenakan satu lembar pakaian. Lalu berkata, aku melihat Rasulullah SAW solat dengan mengenakan satu helai pakaian. Nabi solat dengan satu helai pakaian tu, dia orang dulu dia mungkin ikat macam kain kita ni nak, kain sarung, tak ada pakai sarung ni. Pas tu habis. Nah. Ada kain sarung lah. Dia mungkin ikat, ada orang Arab ni ikat tekuk ada. Zaman dulu dah. Lepas tu dia pakai jubah. Ataupun jubah saja, kain pun tak ada lah. Kain sarung pun tak ada lah. Kita berasa janggal dah. Pakai jubah tak pakai kain sarung lah. Berasa tak gerak tak berangin. Jadi boleh macam tu dah sah solat kan. Orang kadang-kadang orang Arab ni dia ikat kain ni, ikat tekuk dah. Kain satu dah. Ikat tekuk ni, tu kain pas bawah. Dia solat macam tu dengan satu pakaian baju tu kira dengan kain tu sekali ya. Jadi sah lah satu lah pakaian. Dalam riwayat lain, hadis 345, Jabir radhiyallahu anhu solat dengan mengenakan sarung yang telah diikatkan dari atas tengkuknya dah. Sarung ni kita ikat pinggang kita ni orang Melayu dah. Orang Arab dulu ada je ikat kain ni. Ikat tekuk. Turun bawah dah zaman dulu dah. Orang Arab dah ni pun tak buat dah. Orang Arab dulu. Tadi dia solat dengan satu kain gitu dah. Jadi sah lah ni cerita sah. Tapi Nabi larang solat tutup-tutup bahu, tak pakai baju sebenarnya. Kalau orang miskin, dimaafkan. Gitulah kira dah. Tak ada pakaian apa. Saya ingat orang Melayu ni ada pakai kopi ya. Tak pakai baju dah. Panah. Dia semayang di rumah dia. Dia pakai kopi ya, tak pakai baju. Pernah tengok tak? Pernah tengok? Jadi hak ni pelik lah. Tak payah pakai kopiah tu dah. Kalau nak tak pakai baju ni lebih baik. Pakai baju. Kopiah tu tak wajib. Boh, sunat pun ada perbahasa sama mana. Tiba-tiba pakai kopiah tak pakai baju dah. Atau berat tu. Tak kena cara dah. Kopiah ni perhiasan. Hak ni yang lebih bukan sekadar perhiasan ni. Lebih tinggi daripada perhiasan ni. Baju kita ni. Dia kena tutup-tutup bahu kita ni. Okey. Sementara solat perempuan, mereka merapatkan satu anggota tubuh pada tubuh yang lain. Ketika rokok dan sujud, ia perapak. Ini mengikut masalah kita lah. Masalah lain tidak gitu, ada setengah tidak kata. Tak apalah, dia kata perapak dah. Okey, Imam Baihaqi jilid 2 muka surat 223 meriwayatkan bahawasanya Rasulullah SAW melewati lalu dua orang wanita yang sedang solat. Melihat perkara itu Rasulullah SAW bersabda, "Idza sajadtuma faddama ba'dal lahmi ila al-ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika kar-rajul." Hadis ni diperbahaskan oleh ulama lah, ada kata sahih, ada kata dhaif. Membah hakis sebut, artinya dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, "Apabila kalian berdua sujud, perempuan sujud dah, maka rapatkanlah sebahagian daging tubuh ke tanah." Serapat tubuh. Pendoh sikit punggung dia lah. Dia pendah punggung tu, rapatlah paha dengan perut, gitulah faham tak? Hadis ni ada perbahasan di kalangan ulama kekuatan dia, tak apalah. Yang kedua, perempuan merendahkan suaranya di hadapan laki asing untuk menghindari fitnah. Allah Ta'ala berfirman, "Fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi marad." Arti, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya. Surah Az-Zakh ayat 32. Jadi perempuan ni dalam semayang punya kena rendah suara, tambahlah tempat lain ni. Ayat ini menerangkan bahawa suara wanita boleh menimbulkan fitnah. Oleh kerana itu ia dituntut untuk merendahkan suara di hadapan laki asing yang bukan mahram, bukan dia menyanyi ni. Nasyid ke selawat ke. Bukan ni perempuan ni kerjaan dia mendayu-dayukan suara dia di hadapan lelaki. Cakap biasa boleh ha. Cakap yang mendayu-dayu boleh menarik perhatian lelaki tu tak boleh lah, haram lah. Gitulah dah. Ni nyanyi lagi-lagi jauh lah, lagi haram lah, lagi tak baik.
Yang ketiga, apakah apabila ingin mengingatkan imam, perempuan melakukannya dengan bertepuk tangan. Tasfik ni lah, tasfik. Tepuk tangan lah. Ada kata gini boleh, ada kata gini. Gini lah sebenarnya tasfik ni. Bukan subhanallah tapi tepuk tangan. Yang keempat, seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat. Kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kecuali hamba wanita, ia seperti lelaki. Ha, ni pula. Perempuan ni boleh seperti lelaki. Pusat yang lutut mazhab kita lah. Dalam kewajipan menutup aurat ketika solat, sedangkan di luar solat, sama dengan wanita merdeka, dia kata lah. Dengar ni. Ikut syih ni. Perempuan hamba, hamba sahaya. Perai zaman dulu, sekarang tak ada dah. Hamba sahaya perai-perai. Nah, dengan orang kafir, harbi ke apa perai. Boleh, kalah je. Perempuan dia tu boleh jadi tawanan. Dia jadi hamba sahaya. Jadi hamba sahaya, hamba wanita ni. Dia pusat yang lutut. Dia solat. Mengikut mazhab kita lah. Nah, pusat yang lutut. Dia solat. Cukup dah, sah solat dia. Tak pakai tudung, tak pakai baju pun susah. Tapi depan wanita lelaki lain, tutup juga. Pakai tudung macam wanita lain. Ini pendapat lah. Ada kata tidak, tak pakai tudung, tak apa. Pakai baju biasa. Wanita, ini ada perbahasa lagi lah hamba saya. Allah Ta'ala firman, وَلَا يُبْدِينَ زِنَتَهُنَّ إِلَّا مَا زَهَرَ مِنْهَا. Artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Surah An-Nur ayat 31. Yang masyhur menurut pendapat jumhur ulama, majoriti ulama, yang dimaksudkan dengan perhiasan pada ayat di atas adalah tempat perhiasan, sedangkan dimaksudkan yang biasa tampak daripadanya adalah wajah dan telapak tangan. Dalam ayat Quran ini sebut muka dan telapak tangan, eh? Tapi tidak gitu juga. Ada ramai juga ulama kata wanita untuk pakai perdah. Ada kata wajib, ada kata sunat, apalah. Tapi ada yang kata ni hujah dalil menyatakan muka dengan tapak tangan, muka dan telapak tangan termasuk ni lah. Tidak. Bukan aurat lah. Abu Daud 940 dan lain meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang wanita boleh mengerjakan solat dengan hanya mengenakan baju dan tudung tanpa kain bawah? Nah. Rasul menjawab, "Idza kana ad-daru'u sabiran yughatti zuhura qadamihi." Boleh selama bajunya panjang hingga menutup bahagian luar kedua telapak kakinya lah. Jadi, dia pakai sokan juga lah. Tudung pa bawah. Tak ada kain sarung ke apa, sapa ke kaki. Tutup kaki dia boleh solat perempuan lah. Gitulah. Okey, yang ke sebelah. Perkara yang membatalkan solat. Pertama, berbual dengan sengaja, bercakap dengan sengaja. Masa solat berbual, bercakap, batal solat. Imam Bukhari 4260 dan Muslim 539 meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu. Ia berkata, awalnya kami suka berbual ketika solat. Sahabat ni bual ketika solat. Peringkat awal Islam lah. Nah. Seorang di antara kami biasa mengajak berbual dengan teman yang berdiri di sebelahnya ketika solat. Nah, tepi ni bual macam awak bual sekarang ni. Ketika solat pun bual, zaman berbual-bual zaman Nabi. Zaman awal Islam lah. Kebiasaan itu berlanjutan hinggalah turun ayat, Hafizu ala salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Artinya peliharalah semua solatmu dan peliharalah solat wusta dan berdirilah kerana Allah dengan khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 238. Wa qumu lillahi qanitin tu diri dengan khusyuk tu jangan bercakap-cakap. Senyap. Tu qanitin, kunut tu qanitin tu senyap, tak gerak. Tidak berbual nah. Solat wusta tu ada kata sembahyang asar. Majoriti ulama kata sembahyang asar. Jaga sembahyang asar ni, jaga solat pertengahan wusta. Okey, sejak itu kami diperintah untuk diam. Jadi solat kena duduk diam, jangan berbual, bercakap, jangan bergerak ya, banyak. Yang kedua, boleh batal solat juga berbanyak bergerak.
Kerana hal ini bertentangan dengan peraturan solat. Cumanya, dengar ni. Kalau orang suah bergerak lebih 3 kali atau tidak, mengikut mazhab kita pun kena ambil kurang. Mazhab lain selagi pergerakan itu tidak menggambarkan awak bukan solat, sah. Contoh mazhab Hambali ke apa? Dan gerak banyak sikit eh. Gang kita nampak orang mazhab tak Imam Mekah dia, tak Imam Mekah Madinah nampak gerak. Tengok di TV nah. Sebab dia mazhab dia tidak membatalkan solat gerak selagi tidak nampak macam orang solat. Dia tidak bukan macam orang solat baru batal lah. Okey dengar ni, bergerak banyak ni janganlah awak sah depan tak penuh. Awak tak bergerak ke depan, takut batal solat kononnya. Tu mengarut dah. Pergerakan awak ke depan, penuhkan saf ketika dalam solat ni, tu bukan pergerakan membatalkan solat. Tu pergerakan solat jugalah. Pergerakan tu Nabi suruh penuhkan saf hadapan. Jadi itu tidak kira batal solat, bergerak banyak sikit pun tak apa. Sebab tu perbuatan solat kan Nabi suruh penuhkan saf hadapan. Jangan takut asbah. Nah, ada Imam Nawawi kata pergi setapak berarti setapak dah. Pergi kiri kalau pergi kanan, pergi kiri pula. Nah. Pergi kanan pergi kiri pula. Ha gitu dah. Tapi dalil tak ada. Awak jalan biasa pun depan tak apa dah. Okey, yang ketiga hadas. Batal solat ketung apa nah. Yang keempat terkena najis. Awak tangguh najis dengan lama sikitlah. Kena tak cicak jatuh lalu tak apalah. Cicak retak lalu kau tetik dah. Tetapi kan lama sikit. Dia kira najis, menanggung najis, batal solat. Yang kelima, terbukanya aurat. Terbuka sekejap, tutup lalu tak apalah. Sekejap ni. Kalau lama sikit, batal solat. Yang keenam, berubahnya niat. Yang ini niat membatalkan diri dari solat. Fikir nak, nak berhenti kan solat. Dah. Nak berbuk kuih, nak berbuk apa dah. Moral. Jadi batal solat. Niat nak berhenti solat tu boleh batal solat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Kiblat depan, depan di belakang dah. Okey kan. Ya, kerana lima perkara terakhir ini menyelesaikan syarat sah solat atau rukun-rukun solat. Lima perkara tu salah syarat sah solat atau rukun-rukun solat ya. Okey, yang ke-8 makan. Awak makan ketika solat batal. Yang ke-9 minum. Yang ke-10 ketawa yang mengeluarkan suara. Awak tengok kawan awak gora dah. Tiba-tiba awak pun terketawa dah. Keluar suara. Batal solat awak. Ha-ha. Ngilah suka dah. Kadang-kadang budak-budak ni dia bergurau sama-sama dia dah. Dia suka. Jadi batal solat. Yang ke-11 murtad. Murtad juga boleh membatalkan solat. Allah alam itulah dua perkara kita bincang ini. Pertama, perbezaan solat lelaki dan perempuan. Yang kedua, perkara yang membatalkan solat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika, subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.